cukup sebagai penahan rasa kantuk, persiapan untuk begadang. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas malam ini. Semoga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan malam ini, mendapatkan keberkahan dan keriduannya. Seperti halnya malam ini, saya mendapatkan tugas menjaga malam. Dan seperti apa tugas itu, ikuti saya. Kebetulan saatnya untuk kontrol lingkungan. Nah, ini dari tampak halaman depan. Di samping ini adalah masjid. Kantor, dan ini merupakan pintu gerbang untuk masuk. Ini pos penjagaan di mana saya berjaga. Kita mulai dari sini untuk mengontrol semua, untuk memastikan semua pintu dalam keadaan terkunci. Ternyata masih ada satu yang belum terkunci. Ini. Nah, ini kita ke bagian belakang. Ini bagian belakang dan kantin. Bagian kantin sekolah. Ada kucing yang tidur rupanya. Oke. Kira cukup sampai di sini dan kita kembali. Ini ada tangga untuk ke lantai 2 dan 3. Malam ini mau turun hujan, langit terlihat mendung dan udara terasa dingin sekali. Ini merupakan rutinitas yang harus dilakukan
mengontrol semua baik pintu lingkungan dalam kondisi aman. Dan ini bagian belakang. Oke, kita kembali. Kita ke bagian samping. Oke. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan dalam kondisi baik-baik saja. Nah, dari di sana di tempat yang pang itulah dimulai kita perjalanan kita malam ini, dan kita susuri lapangan. Tapi karena ini sudah mulai gerimis ya, kita lewat mulai gerimis. Kembali. Seperti inilah yang selalu dilakukan setiap mendapatkan tugas malam, dan setelah semuanya dipastikan baik-baik saja, maka kita tinggal mengawasi dari pos. Jadi kita kembali ke pos dan berjaga di pos sampai akhir besok pagi. Kita kembali ke pos, dan karena cuaca dingin jadi enaknya sambil minum kopi.
cukup sebagai menahan rasa kantuk, persiapan untuk begadang.